Ja. Selamat sore, Jo. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat dan rezeki selalu banyak. Baik teman-teman, hari ini saya mau jawab beberapa pertanyaan tentang perburungan. Ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Mas Dedi Purwanto. Ini tentang pakan. Waktu itu saya kan pernah posting pakan burung jalak ini ya. Mas Dedi Purwanto bertanya, apakah bisa untuk segala burung nggak Om? Pakan itu maksudnya ya. Kemudian dari Mas Nur Kurniawan, apakah sampai sekarang Om diberi pakan kayak gitu? Maksudnya Pak burungnya ya. Kemudian dari Ifah Hijah, kalau jalak putih matok-matok sayap sendiri sampai patah semua, itu kenapa ya Bos? Dan gimana solusinya Bos? Mohon bagi info ya Bos. Kemudian Mas Joko Suprinato, minumnya air biasa atau dicampur bahan lain Pak? Baik teman-teman ya, dari Mas Dedi Purwanto ini pertama, apakah bisa untuk segala burung? Jadi pakan saya itu campuran BR1 sama, kalau nggak topsong ya fancy. BR1 nya 1 kilo, topsong atau fancy nya setengah kilo. Pakan itu tidak bisa dipakai untuk semua burung ya. Jadi kalau untuk burung jalak aja, jalak mungkin bio bisa. Kalau untuk burung murai jangan, kacer jangan, jadi kurang bagus kalau untuk itu ya. Tapi kalau untuk jalak gebuk gitu, jalak hongkong bisa ya, jalak-jalan sama untuk burung bio bisa. Tapi karena kandungannya serat kasarnya terlalu banyak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sampai sekarang Om bisa beri pakan kayak gitu? Ya, ini bahkan yang jalak suren itu. Jalak suren itu sudah lebih tahun ya, dan tidak pernah saya kasih ekstra puding atau jangkrik, roto, pisang, atau cacing, atau ulet, enggak pernah kasih. Kalau ini antara 6 bulan sampai 1 tahun ya, ini tidak pernah saya kasih ekstra fooding ya. Ini sejak umur 4 bulan sudah pakannya seperti ini. Jadi sampai sekarang sudah dewasa, ini sudah hampir 2 tahun. Oke ya teman ya. Nah itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau jalak putih matok-matok sayap sendiri sampai patah semua, bisa itu kenapa ya bos, dan gimana solusinya bos, mohon bagi infonya ya bos. Ini sudah pernah saya bahas, sekarang saya jawab secara ringkas saja. Mungkin stres ya, mungkin bisa kandangnya terlalu sempit ya. Jadi minimal kalau mengepakkan sayapnya itu tidak nyangkut sana, nyangkut sini, kemudian ekornya juga tidak nyangkut. Kemudian bisa juga naroknya terlalu dekat dengan burung yang seniornya atau burung yang sudah gacor kayak gini, burung baru ditaruh itu ya bisa stres. Kalau orang stres ya, ada beberapa orang itu suka nyabutin bulunya, ada yang suka nyabutin alisnya itu ya, itu pengaruh fisik ya. Kemudian ada pengaruh kimiawi. Kimia itu mungkin kebutuhan zat-zat makanan, bisa kurang kalsium atau mineral yang lain. Bisa juga karena penyakit gatel, itu karena jamur atau kutu atau eksem atau karena bakteri maupun virus yang di kulit. Jadi dia menggaruk-garuk. Nah, yang digaruk itu kan kulitnya itu kan yang ditotolin, dipatukin tuh sayap-sayapnya karena gatalnya itu. Nah, oleh karena itu dilihat apakah ini kekurangan mineral, apakah ini kekurangan nutrisi tertentu yang lain, atau karena stres, atau karena apa itu tadi, penyakit. Kalau kutu berarti harus diobati obat kutu, kalau itu jamur dikasih obat jamur dan lain-lain. Oke ya, untuk pertanyaan patah, bulu patah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, minumnya air biasa atau dicampur bahan lain Pak? Kalau minumnya ini hanya pakai air sumur ya. Di air sumur itu mungkin lebih bagus dari air mineral yang lain yang katanya banyak mineralnya itu, tapi dengan penyaringan. Tapi kalau air sumur sendiri endemik di daerah tersebut, berarti cocok untuk hewan-hewan di daerah tersebut. Ini hanya air sumur di sini. Baik teman-teman, itu jawaban saya. Kalau ada teman-teman punya pendapat lain, tolong ditulis di kolom komentar. Semuanya diucapkan terima kasih dan didoakan selalu sehat semuanya. Petro